Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di jejak si anjing saya move on. Baik lagi di tapak si Aden, channel baru saya. Jadi kali ini kita lagi di Ciamis, guys. Kita bareng sama anggota komunitas ya, karena kita Oke, buat kalian yang warga Tasik jadi kita nanti hari Minggu tanggal 13 ada anniversary komunitas. Nah, jadi kita di sini mau nyari display buat acara nanti. Ini ada Yung dan juga Abreng. Kalian juga bisa mampir ke channelnya Abreng. Non Breng kamu teh? Oh, Jejak Reptil. Jejak Reptil. Kalian wajib subscribe karena channelnya juga sama nangkap-nangkap ular. Dan subscribe juga Yung Official ya. Anjing Yung Official. Oke, jadi buat kalian yang penasaran ikuti terus petualangan kami di channel baru saya Tapak Si Aden. Langsung aja, let's go. Oke, guys, jadi kita baru turun dan disambut sama satu ekor piton reticulatus. Ini di tempat yang sama ya, karena kemarin kita juga dapat di pohon yang ini. Dan seperti biasa ukurannya 2 meter, 1 meter setengah kurang lebih, baby up. Kita akan coba eksekusi. Dia batu, oi. Siap. Oke, okay, guys, jadi kita siap-siap. Harus gambar yuk. Mulai. Ini kita kasih kompok tadinya. Tunggu, oi. Ah, tukang biasa, nak. Nah, iya. Di luar, iya, oi. Oke, okay, guys. Jadi ini pertama kalinya saya gagal nangkep pratik yang gede. Biasanya yang baby pun gak ini. Tadi salah perhitungan sih. Saya nyegatnya sebelah sana, dia turunnya sebelah sini. Dan sebelah sini, sementara sebelah sini gak ada yang jaga. Jadi akhirnya lolos. Tapi kita akan cari, biasanya pratik gak jauh sekitar sini. Cuman yang bingungnya dia biasanya lama di airnya. Oke, okay, jadi kita akan tunggu. Jadi kita skip dulu, bisi lama. Oke, okay, guys, jadi di pohon-pohon yang rimbun seperti ini biasanya dihuni oleh para nusapator atau biawak. Nah, kita akan coba. Abreng udah di depan. Kita harus pelan-pelan ya, karena biawak itu peka banget terhadap gerakan ataupun suara. Ayo, Breng. Biasanya juga suka ada ular di sini. Ayo. Jangan kamu ayah cina, guys. Cukup lagi ayah nying padak itu, guys. Di atas ada satu ekor. Yuk kamu ya, kita kang kalungkin lah, kang kalungkin lah. Iya, bisa murah kang kalungkin lah. Kalah beng. Oke, jadi ada satu ekor, guys. Nah, jadi beriduk ya. Ini H2C ya, rap-rap cemas. Karena pet basuh aing teu ingat. Ah. Siapa lagi ka urang keun? Ieu teh. Guys, korban dompet dan uangnya. Aya wae di mana? Sok aya di gede ka. Katingali sih. Kok langgar kitu di teh. Ieu kat teu lah. Hah? Kelah. Kelah. Ah, pilih teh ka dieu. Di dieu. Kabacanya. Nah, guys. Jadi yang kedua lolos lagi biawak, tadi ular, terus biawak. Namun karena ini biawak besar, kita akan akalin, kita akan tunggu, kita akan obeng sampai dapat. Oke, jadi kita skip dulu seperti biasa. Tadi di sana udah nunggu lama, udah skip gak dapat, dan sekarang di sini kita sedapatnya. Oke, kita skip dulu. Hmm?
Urang ente ndak pula urang tim singkeng yang perak cuek. Stop, guys. Yuk, dangis jalan. Oke, okay, guys, satu ekor lagi. Ini kalau gagal kebangetan. Coba lagi gagal mah. Ini habis makan ya. Satu kuatis. Siap. Ok, Bren. Mama belas utang. Satu, dua, gitu tang. Tek, tek, luar gitu. Jalan, nanda. Sok. Tek, gitu, bener kan, weh. Mau bener. Sekali. Tuh, sok. Sekali, kan? Tek, sok. Oh, Malik. Benang, Des. Oke. Piton reticulatus atau sanca kembang. Kalau sekarang sih namanya Malayopiton cenah. Cenah. Ini habis makan guys, terlihat dari perutnya yang buncit. Ini nggak tahu makan apa, ini cuman oper ya makannya. Perkiraan 3 kali lipat dari ukurannya. Ini bisa bajing ataupun tikus. Oke, dan ini biasanya kalau di sini retik 2 meter atau 1 meter setengah. Ini kecil sih. Oke, dan ini kita akan bawa. Oke. Nah. Retik pertama kita di sini setelah retik yang besaran biawak gagal. Lumayan juga. Jadi kita akan rilis ke kantong, guys. Di Uta. Jadi soalnya kalau ular muntah itu biasanya hidupnya enggak lama, guys, karena ketika muntah dia mengeluarkan zat asam. Zat asam itu gunanya untuk mencerna retiknya. Jadi biasanya para penghobi ketika muntah itu tidak diberi makan karena zat asamnya keluar. Karena percuma juga kalau dimakan pun gak akan kecerna. Jadi biasanya dipuasain sekiranya 2 mingguan. Ini takutnya muntah sih. Cuma insya Allah mau. Oke, kita akan siap-siap ke sebelah sana. Siap, Yung? Siap.